Oke, selamat datang di channel Abadingo. Nah, saya sekarang berada di rumah unggas. Seperti inilah nampaknya. Selain jadi rumah unggas, ini juga dijadikan sebagai taman bacaan masyarakat. Bagian dari pusat kegiatan belajar masyarakat atau MOH. Nah, ini nampak perdana ini perdana untuk dimulainya taman bacaan masyarakat. Ini ada anak-anak di sekitaran rumah unggas sementara melakukan aktivitas membaca dan juga didampingi oleh salah seorang guru sekolah dasar, memanfaatkan waktu luangnya libur akibat himbauan lagi maraknya virus corona. Jadi seorang guru Imran Mohi memanfaatkan waktu liburnya, waktu luang, untuk mendampingi anak-anak yang melaksanakan aktivitas membaca.